Hello semua, apa kabar? Tidak kira Anda berada di mana dan pada masa bila menonton video ini, semoga semuanya berada dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat dan gembira. Oke, pada hari ini video saya ini tentang food review, yaitu berkaitan dengan makanan sushi doll. Oke, jadi ini baru dapat makanan nih. Kita tengok dulu, kita buka ya. Oke, kita buka. Ini COD ya, makanan COD. Oke, makanan COD. Oke, dalam makanan COD ini kita tengok dia sushi mix. Ada crab egg sushi, ada classic tuna sushi, spicy tuna sushi. Oke, daripada sushi doll. Rasanya memang ideal. Oke, jadi dalam paket ini juga dia ada dalam Facebook, dia ada sushi doll dan ada nombor telefon sekali. Oke, jadi kita tengoknya macam mana. Oke, inilah sushi doll ini. Kita buka. Oke, apa ada di dalam dia? Ada 1, 2, 3, 4, 5 dan kemudian ada 2 dia punya sos nih. Oke, ini dia punya sos. Oke, kita tengok macam mana dia punya rasa. Ini dari segi persembahannya, dari segi rupa baru kita tengok rupa kan, belum tahu lagi rasa. Oke, kejap lagi kita akan rasa ya. Oke, dia ada sos. Ini dia punya sos nih, tak kicap kan, kicap. Oke, kicap. Oke, ini apa nih, lada, lada, buat lada. Oke, jadi inilah dia punya. Oke, sushi ini mau try mana dulu nih? Oke, tengok yang ini. Nah, ini. Nih. Oke, yang ini. Oke, jadi letak dia perasa di sikit-sikit. Entah macam mana makan dia sebenarnya nih. Sebab saya ini kan bukannya penggemar sushi sebenarnya. Tapi kalau ada boleh makan lah. Oke, try dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jak pedas juga lada lainnya. Gimana kamu tengok muka saya? Macam rasa dia? Rasa dia deng-deng. Kejap lagi ya. Okay. Mau try dulu yang kedua pula. Mau juga letak ni kan, supaya dia ada rasa apa? Pedas-pedas sikit. Ini lada dia, lada. Ini dia punya kecap. Kecap kah? Atau apa-apa lah, perasa lah. Okay, try dulu yang kedua ni pula. Mak, punya Tuhan. Ini tuna rasanya. Dan yang ketiga, rasanya ketiga inilah nih. Crab rasanya nih, sebab dia apa, ada crab-crab nih, ada crab-crab di hujungnya. Oke, ini ya. Ini egg dan crab nih. Jadi daripada reaksi muka saya macam mana? Saya ni sejujurnya saya ni bukan penggemar sushi lah. Ya, bukan penggemar sushi, tetapi maksudnya makanan sushi ini saya boleh makan, boleh masuk. Walaupun bukan pilihan tetapi boleh masuk. Jadi untuk yang ini, makanan sushi yang ini yang di order ni daripada Sushi Idol ni,
saya boleh katakan bahawa saya suka. Okey. Saya suka. Ini tadi makanan sushi yang sudah saya makan. Okey. Try-try saja dulu. Okey, jadi kepada anda nanti saya akan bagi dia punya alamat ini untuk COD sushi idol. Okey, itu saja food review saya pada hari ini. Okey, jadi saya rekomendkan ya, sesiapa yang memang teringin memakan sushi dan sebagainya, bolehlah COD. Dan bagi saya yang bukan peminat sushi ini, bagi saya sedap, maksudnya maksudnya berbaloi kita untuk COD, karena memang cukup rasa lah, memang rasa sushi kan, takkan pula rasa lain. Okay, terima kasih kepada semua yang menonton video ini. Okay, jumpa lagi the next video. Bye. Sesiapa yang teringin makan sushi boleh order ya. Okay, ada FB dia Sushi Idol dan ada nombor telefon. Ini dia Sushi Idol. Rasanya memang idol. Sushi mix. Jadi boleh buat pilihan. Ada 3 pilihan di sini. Okay. Behind the scene, tengok. Ada peminat yang sedang menanti. Ini nama dia Silara. Dia ni kalau jumpa makanan, tengok.